Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, ceritanya Baby Del dan Mojo. Oh, jangan kocak. Baby Del takut, cil ke gigi, jangan deket-deket. Bener-bener. Jadi ini bisa deh, kali ini Baby Del dan Mojo akan coba mainkan game membuat kebun binatang. Cil, jangan deket-deket kocak. Itu T-Rex yang malah ditunggangin gitu kan. Terlalu barbar nih bocil guys ya. Menjauh dari Baby Del, menjauh cil. Baby Del tidak ingin meninggoy dimakan sama T-Rex kocak. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Di sini ada pintu masuknya, kita akan beli pertama guys ya. Ada tulisan zoo atau kebun binatang. Dan kita diarahkan di sini meja depan, kita beli. Oh ini tempat resepsionisnya guys ya. Kita akan beli resepsionisnya. Itu dia. Hey, apa yang kau lakukan di sini? Malah dada-dada cil. Kok dia bengong-bengong doang cil? Tatapannya kosong cil. Apa cil? Jangan-jangan dia kerasukan. Kerasukan hantu apa enggak? Lihat aja bajunya apa cil. Ah, kerasukan jerapah. Yang bener aja dong kocak. Biasanya orang kesurupan singa atau ular kobra, ini kesurupan jerapah gitu kan. Dan dia cuma dada-dada doang. Horor juga guys ya. Dan di sini ada mesin ATM kita. Oh, ada patung koala cil. Lucu banget mesin ATM ini. Nah di sini kita mendapatkan 30 koin. Kita akan mengambilnya guys. Itulah tempat pendapatan kita dari hasil membuka kebun binatang. Hei, ayo masuk. Kebun binatangnya udah dibuka. Kenapa dia sedih cil? Mungkin dia takut cil. Kamu punya T-Rex soalnya. Dia jadi ketakutan gara-gara Mojo. Dan dia tiba-tiba aja menari. Apa yang terjadi cil? Aneh banget kocak. Tadi takut tiba-tiba menari. Dan di sini ada dinding kita akan beli. Dan ada gerbangnya. Oh ini gerbang bagi yang gak beli tiket gak boleh masuk guys ya. Jadi harus beli tiket terlebih dahulu coy. Dan selanjutnya di sini ada tanaman-tanamannya juga untuk menghiasi area resepsionisnya ini guys ya. Dan di sini kita membutuhkan lampu cil ya, gelap banget. Oh ini dia cil lampunya. Nah kalau gini kan jadinya terang nih. Dan di sini ada jalan setapak kita memasuki area kebun binatangnya guys. Di sini ada tempat informasi dan di sini ada booth, mungkin booth makanan. Ya uangnya Baby Del nggak cukup. Apa cil, game ini terlalu meremehkan Baby Del. Maksud kamu apa? Masa uangnya Baby Del cepat habis beli game pasnya? Bener banget cil, game ini terlalu meremehkan kita. Kita akan beli game pasnya aja langsung guys ya. Harganya 500 Robux kurang satu sih. Langsung kita beli agar lebih cepat uang kita bertambahnya guys. Dan di sini ada paket koin 2000 koin 49 Robux. Sepertinya kita akan coba beli aja guys ya. Soalnya harganya murah coy. Oke, uangnya Baby Del di sini udah 2000 cil. Langsung beli semuanya. Dan di sini ada luar. Oke, luar ini apaan? Dan ada staffnya yang menjaga. Wow, penjaganya adalah robot cil. Keren banget. Kata Mocil itu robotku Baby Del. Robotmu dari mana? Baby Del kan yang beli. Apa cil, ini kan kebun binatang kita berdua. Tidak makan Baby Del. Jangan cil, lari. Baby Del akan dimakan sama T-Rex ya Mocil. Jangan-jangan ini robot juga cil. Robot yang berbentuk manusia. Soalnya kelakuannya aneh banget guys ya. Cuma dada-dada doang dari tadi. Di sini ada tanaman-tanamannya untuk menghias kebun binatangnya guys. Ada lampu juga agar terang area sini ya. Tapi kan ini siang hari, lampunya udah nyala aja nih. Di sini ada pagernya. Dan kandang hewannya di mana cil ya? Di sini ada tampilkan satu. Oh ini mungkin ada alamnya. Kita akan hiasi dengan pepohonan, terus bebatuan dan ada kaktus. Ini hewan apa kira-kira cil ya? Apa cil, ini adalah kandang T-Rex. Yang bener aja cil. Jangan nakut-nakutin Baby Del. Kamu mentang-mentang bisa jinakin T-Rex gitu kan. Enak banget ya guys. Lihat tuh lari-lari pakai T-Rex. Oke kita akan coba beli makanannya. Oh ini dia makanannya. Mocil kepleset. Apa yang terjadi cil? Darahnya Mocil habis. Sepertinya Mocil meninggoy guys ya. Ini apa ya? Apakah ini ubi coy? Dan di sini ada hewannya. Oh ya ampun, kirain beneran T-Rex gitu kan. Ternyata hewannya adalah kura-kura. Lucu banget. Lihat ini guys, adegan anak kura-kura dengan orang tuanya guys ya. Mereka saling menyayangi. Lihat ini lucu banget.
banget kocak. Siapa nih yang punya kura-kura juga? Komentar di bawah. Tapi Bebida jujur takut banget dengan kura-kura guys ya. Karena kenapa? Gigitannya cuy. Bebida lihat di video-video, sekali gigit jari kita bisa lepas guys ya. Soalnya kekuatan gigitan dari kura-kura itu kuat banget coy. Dan di sini ada air mancur. Oh, ini dia air mancurnya. Kata Mocil indah banget. Aku pengen memandikan T-Rexku di sini. Jangan, Cil. Nanti bisa rusak tanamannya di situ. Bener-bener kacau banget nih bocah, guys ya. Oh, ini ada mapnya gitu sepertinya, guys ya. Tapi mapnya cuma gini doang, warna hijau. Oh, mungkin belum jadi. Di sini ada tanamannya. Nah, kalau kita lihat dari atas juga area di sini masih hijau semua, guys ya. Dan di sini ada gambar binatangnya berburu harta karun. Wow, kita bisa berburu harta karun juga, Cil. Tapi gimana caranya? Apakah ada petunjuknya gitu berhentihan? Maksudnya gimana, guys? Apakah kita bisa klik-klik gini? Gak bisa juga. Di sini ada kodenya. Terus di sini ada bawa aku pulang. Oh, ini teleportasinya. Malah teleportasi. Ini kira-kira siapa sih kocak mondar-mandir dari tadi? Mencurigakan. Jangan-jangan kamu adalah perampok lagi. Atau jangan-jangan dia pencuri hewan. Dan dia berniat untuk mencuri hewan-hewannya Bibidel di kebun binatang ini. Ayo, Mocil, serang dia. Mocil akan jadi security di tempat ini, guys ya. Karena dia memiliki T-Rex. Kata Mocil, siap, Bibidel. T-Rexku akan membasmi semua perampok. Mantap, Cil. Dan uang kita udah 11.000, guys. Banyak nih. Dan di sini ada game pas lagi. Ukiran mewah. Kita akan beli nggak ya? Ada gambar burungnya ini apa? Patung kah, guys? Atau seperti papa nama gitu? Dan ini coy. Ini kayak kesetnya gitu mungkin, Cil ya. Sebagai tempat pembukaan, di sini ada pagar. Dan di sini ada tampilkan dua. Dua ini maksudnya pagernya gitu, guys ya. Dan ada dekorasinya. Hewan apakah ini? Apa, Cil? Kamu yakin ini T-Rex? Oh, memang kayaknya bukan deh, Cil. Ini sepertinya unicorn, Cil. Kata Mocil yang bener. Iya, kayaknya lihat aja nih. Seperti tanduk unicorn, guys ya. Dan di sini ada makanannya. Oke, makanannya mana? Oh, ini dia makanannya. Wow, makanannya pelangi gitu, guys ya. Mungkin ini permen pelangi gitu. Dan di sini ada hewannya. Bersiaplah, Cil. 1, 2, 3. Dan boom. Yeay, unicorn. Bentar dulu dah. Unicornnya kenapa jadi biji kocak? Sejak kapan babi jadi unicorn gitu kan? Kata Mocil menyebalkan. Babi jelek, babi jelek, babi jelek. Ayo T-Rex makan babi unicorn ini. Ini mah unicorn KW. Di sini ada telur unipik. Oh, namanya unipik. Wow, ini dia telurnya, guys. Tapi kita membutuhkan 20 jam, guys ya. Bayangkan. Lama juga menetasnya, coy. Di sebelah sini ada menyeberang. Ada pagarnya. Dan di sebelah sini ada pagar lagi. Dan di sini udah gak ada tombol lagi. Itu apa yang melayang-layang, Cil? Apa, Cil? Mungkin aja itu harta karunnya. Harta karun. Harta karun kan sebuah emas. Ini bukan emas. Oh, di sini ada jerapah juga ya. Kita akan coba mengambilnya. Oh, bener banget, Cil. Ternyata ini adalah harta karunnya, kocak. Kirain harta karunnya adalah sebuah emas gitu, guys. Dan di sini ada jalur, ada tanamannya. Kita langsung beli-beli aja agar lebih cepat. Ada bendera juga. Bendera, ya ampun, kirain bendera Indonesia. Dan di sini ada tanaman, ada pos lampu. Di sebelah sini ada luar. Kira-kira ini buat apa, guys ya? Apakah makanan? Ada gurita. Ini sepertinya gurita robot juga, guys ya. Apa, Cil? T-Rexmu pengen makan. Oh, makan kentang goreng, Cil ya. Apa, Cil? Bukan makan cumi-cuminya. Jangan dong, Cil. Malah dimakan cumi-cuminya sama T-Rexnya Mocil. Minggir, Cil. Bebele pengen ambil kentang goreng nih. Nyam, 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 nyam. Enak. Oke, kita akan coba pergi ke sebelah kanan terlebih dahulu, guys ya. Kira-kira apa yang akan kita beli di area ini? Wow, kelihatannya ini sebuah bangunan gitu nggak sih? Soalnya lantainya hitam putih gini, guys. Oh, bukan, coy. Ini cuma lantai biasa doang. Kirain bakal jadi sebuah bangunan. Di sini ada staffnya. Oh, staffnya adalah boneka salju, Cil. Apa, Cil? Kamu pengen peluk? Peluk aja, Cil. Dia jualan es krim, guys ya. Awas, Cil, jangan dijilat-jilat boneka saljunya. Nanti bisa mencair. Kocak dia penjaganya. Di sini ada pagar, ada sampah, otong sampah maksudnya, guys ya. Ada pagar lagi, ada meja-mejanya juga di sebelah sini. Ada minuman berdiri. Oh, ada toko minumannya, guys ya. Ya, uangnya Bibidel habis. Tapi tenang aja, ATM kita banyak uangnya nih. Dan tadi Bibidel lihat ada pengunjung. Lihat, Cil, ada pengunjungnya, Cil.
mobil. Yeay, inilah pengunjung pertama kita sepertinya. Apakah udah banyak? Udah banyak rupanya. Ada 2, ada 3, ada 4. Gak terlalu banyak juga guys ya pengunjungnya. Di sini dapat kerja staffnya. Ya ampun, pekerjaannya aneh-aneh cil ya. Sekarang kita malah memperkerjakan kuda laut gitu kan. Di sini ada stand burger. Siapa nih yang suka makan burger? Ya ampun. Ada badut burger yang lagi bete banget. Apa cil, pecat aja dia. Kamu aja yang jaga. Soalnya wajahnya sangat aneh. Jangan dong cil, mungkin dia lagi sakit cil. Lihat aja tuh wajahnya. Di sini ada staffnya lagi nih. Apa? Ya ampun, tikus raksasa menjadi penjual pizza. Apa aja kebun binatang kita jorok banget. Sepertinya ini hanya boneka doang deh. Boneka tikus raksasa gitu cil. Di dalamnya ada manusianya sepertinya. Oke, kita lanjut lagi. Di area ini akan kita beli semuanya guys. Oke guys, kalian lihat areanya benar-benar besar banget kocak. Ini Bibi baru beli jalan-jalannya doang. Ini Bibi skip biar gak kelamaan. Tapi ternyata Tycoon ini benar-benar besar banget. Jadi tantangan kita berdua nih cil. Di sini ada kamar kecil. Oke, kita langsung bangun semuanya. Nah udah jadi. Ini seperti toilet pada umumnya aja guys ya. Tapi di sini ada yang aneh guys ya. Oke, sepertinya Bibi akan boker terlebih dahulu. Jangan masuk dong kocak. Kebayang kasih mocil, gangguin banget orang lagi boker guys ya. Oke, Bibi akan coba cari yang aneh. Bentar dulu deh, yang aneh tadi di mana? Oh, di sini guys. Lihat cil, ini apaan? Apakah dia alien? Hei kau, ngapain di sini? Apa cil, dia pekerja kita? Hah, yang benar aja cil. Oh gitu, jadi pesawatnya nabrak gunung dan dia ingin bekerja di tempat kita sebagai penjaga hewan agar dia bisa mendapatkan uang dan bisa memperbaiki pesawat UFO-nya. Yang benar aja cil. Jangan digangguin dong cil, malah diintip gitu kan. Dan di sini ada 2 WC dan WC yang satu ada yang aneh juga tuh, ada alien lagi kocak. Alien kepalanya tinggi banget dan dia sepertinya suka ngintip. Hei keluar kau dari sini, dasar alien suka ngintip. Di sini ada lampu atapnya, ada lampu atap lagi dan di sini ada alien lagi. Hai alien, sepertinya dia takut guys ya. Dan selanjutnya di sini ada tanaman telur. Ada telur raksasa lagi. Apakah di unicorn yang tadi cil? Dan kita membutuhkan waktu 20 jam untuk menetaskan telur ini. Lama banget dah. Dan di atas sana ada harta karun lagi cil. Ayo cil, kita akan coba cari jalan untuk naik ke atas. Apa cil, coba Bibile diam dulu. Apa maksud kamu, gimana cil? Ya ampun, malah dinyekinjak kepalanya Bibile. Kata mocil dia pengen lompat di atas kepalanya Bibile, tapi sepertinya gak bisa. Langsung lompat aja bisa nih cil. Oke, Bibile gak bisa lagi. Ternyata harus dari betonnya ini. Kalau dari tanahnya ini gak bisa guys ya. Iya. Nah berhasil, dan ini dia harta karunnya guys. Kita mendapatkan apa ya, burung gagak kayaknya tadi. Cuma gitu doang harta karunnya. Dan di sini ada tanah. Kira-kira ini kandang apa guys? Ayo tebak. Kita langsung beli semuanya. Yang terakhir hewan guys. Oh ini ternyata jerapah cil. Kata mocil ternyata jerapah tinggi banget. Ya iyalah cil, kita kan biasanya sering nonton film-film National Geography. Apa itulah pokoknya guys ya. Kan tentang hewan-hewan juga cil. Apa cil, kirain gak sebesar ini. Bayangkan jerapah emang sebesar ini. Lehernya panjang dan makanannya biasanya dedaunan pohon gini cil. Soalnya kan lehernya panjang, dia gak bisa makan rumput kayak gini coy. Susah banget sepertinya. Di sini ada parasol. Oke, seperti payung gitu mungkin untuk berteduh jerapahnya guys ya. Dan di sini ada rumput-rumput, ada air minum untuk jerapahnya juga. Ada hewan. Bukan cuma jerapah cil. Ternyata ada zebra juga ya. Siapa nih suka sama zebra? Ayo zebra jalan. Kayaknya nggak bisa ya. Padahal Bibi pengen menungganginya. Di sini ada hewan lagi, zebra lagi minum air. Semoga aja nggak ada buayanya nih cil. Aman kan? Ada bayi hewan jerapah. Lihat nih cil, jerapah kecil. Hei jangan digangguin. Bisa nunduk kayak gini. Gitu cara dia makan rumputnya. Ternyata dia akan melebarkan kakinya lalu nunduk gitu guys ya. Dan di sini ada pancingan pakan, ada hewan, ada pohon, ada hewan lagi di sini, jerapah, dan ada parasol. Inilah payung untuk berteduh para hewan-hewannya guys ya. Dan akhirnya Bibile udah beli semuanya guys. Keren kan? Ayo cil, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada tanah lagi. Kira-kira ini hewan apa ya? Di sana ada harta karun gajah. Jangan-jangan ada gajah lagi. Rata mocil. Yeay, aku berenang bersama T-Rex. Kelihatan asik banget ya. Di sini ada alam. Kita beli hiasannya gitu guys ya. Di sini ada bebatuan, ada air
terbang, ada hewan, apa kayaknya monyet. Oh, gajah, Cil. Kirain monyet, soalnya ada ayunannya gini, guys. Kira-kira ini ayunan buat apa ya? Masa buat gajah sih? Wow, gajahnya besar banget. Dia lagi mandi, Cil. Hati-hati, Cil. Nanti bisa bertarung lagi gajah dengan T-Rex. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya? Di sini ada hewan, ada gajah kecil dan gajah besar. Dan Mocil menemukan harta karunnya, guys. Let's go, kita ambil. Dan ngomong-ngomong, di sana juga Bibila telah membeli gajah yang sedang tertidur, guys ya. Lucu banget, coy. Ayo sini, Cil. Lihat nih gajahnya. Apa, Cil? Gajahnya sepertinya hamil. Yang bener aja, Cil. Oh iya, Cil. Ya mungkin aja dia bermalas-malasan karena lagi hamil kali. Dan di sini ada telur mamut, guys. Nenek moyang gajah. Ya, ini 20 jam lagi. Kocak, keburu Bibila upload videonya. Dan di sebelah sini ada garasi. Apakah kita akan mendapatkan sebuah kendaraan? Kita lihat aja, guys ya. Di sini ada meja kantor gitu. Terus ada sofa-sofa. Ini tempat apa, Cil? Jangan ini showroom lagi, Cil. Bukan, Cil, kocak. Garasi kayak mana ceritanya? Bukan garasi. Di sini ada parkir, ada pagarnya. Dan kita membeli sebuah mobil, guys. Keren, kan? Brum, 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 brum. Ternyata itu adalah tempat penyewaan mobil gitu, guys ya. Tapi mobilnya cuma satu doang, coy. Padahal kalau ada dua keren banget ya. Mocil satu, Bibila satu. Apa sih, Bibila egois banget kan? Bukan Bibila yang buat game, kocak. Dan ngomong-ngomong, di sini tadi Bibila membeli sebuah jembatan, guys ya. Wow, ada patung ularnya juga. Tapi di sini masih coming soon. Dan di sini ada harta karun, kita akan mengambilnya. Di sini ada sebuah pegunungan. Oh, bebatuan ini sepertinya. Di sebelah sini ada pamerkan 6 dan di sini ada pamerkan tanah. Ini apaan? Ada bebatuan dan kita beli semuanya, guys. Ternyata inilah kandang panda. Ada panda biasa dan ada panda merah, guys. Bener gak sih namanya panda merah? Soalnya ada filmnya, guys ya. Dan di sini ada goanya sebagai rumahnya. Dan di sini ada panda gendut dan ini apa, topinya kah? Oh, dia habis memainkan kaleng chat gitu kali, guys ya. Bayangkan. Dan Mocil mana, Cil? Ya ampun, malah di atas gitu kan, joget-joget. Jadi di sini ada rumah pohonnya gitu, guys. Oke, kita akan coba naik ke atas. Lihat ini, guys. Wah, keren banget. Dari sini kita bisa melihat pemandangan. Oh, di sini ada panda merahnya. Dia lagi tidur, Cil. Jangan berisik. Apa, Cil? T-Rex, kamu lapar. Jangan dimakan dong, kocak. Panda merah ini juga bisa mengamuk, Cil. Hati-hati aja. Nanti T-Rex kamu malah di Smackdown lagi. Oke, Cil. Kita jalan lagi. Let's go. Kira-kira kita akan membangun apa lagi ya? Di sini ada tanah. Dan mungkin Bibila skip-skip aja, guys ya. Biar kagak kelamaan, Cil. Wow, ini kelihatannya keren. Ada sungai-sungainya gitu. Dan Bibila beli semuanya. Dan ternyata inilah kandang singa, coy. Bayangkan. Apa, Cil? Ini adalah makanan T-Rex. Ku pergi kau, singa, Cil. Ini singa betina, Cil. Dan ngomong-ngomong, katanya singa betina itu lebih kuat daripada singa jantan, guys ya. Cil, jangan mau diinjak-injak. Kocak, ada anaknya juga nih. Wah, kalau dia terganggu, Mocil bisa dimakan sih. Apalagi T-Rexnya kecil banget, guys. Dan di sini makanannya besar juga. Kira-kira ini daging apa-apa, Cil? Ini adalah daging gajah. Oh ya juga, Cil. Hanya gajah yang memiliki daging sebesar ini sepertinya. Oh, di situ ada harta karunnya juga. Permisi, singa betina. Bibila akan mengambil harta karun. Dan di situ ada singa jantannya, guys. Keren. Selanjutnya di sini juga ada tempat mobil yang baru. Ini adalah mobil. Oh, mobil Jeep juga, Cil, kocak. Bayangkan kagak ada perubahannya. Dan di sini yang terakhir sepertinya, guys ya, yaitu rumah bermain. Ini sepertinya tempatnya keren. Oh, ini seperti yang ada di mall-mall gitu kayaknya, Cil. Di sini ada trampolin, boy. Dan di sini ada harta karun lumba-lumba. Kita mendapatkannya. Kita kekurangan dua lagi nih, guys ya. Kura-kura dan kuda, coy. Belum. Di sini ada tangga berputar. Oke, selanjutnya tombolnya ada di atas sana, guys ya. Kita coba lompat. Loh, kok lompatnya malah ke sini sih? Lompatnya hanya mengarah ke sini. Oke, kita coba naik tangganya. Iya.
dia berhasil lalu lompat kemana? Oh, ke sini. Ya, malah jatuh. Susah juga rupanya, guys ya. Dan di sini ada tabung. Ini prosotan kayaknya, cila-cil. Kita naik ke atas. Di sini ada jembatan, ada peron, ada lompat trampolin, boing, sampai di atas. Wow, ini tinggi banget sih. Masa mainan anak-anak ini berbahaya banget. Ada ubinya juga, Cil. Ya, Mocil malah jatuh. Dan di sini ada jembatan lagi. Oh my, ini setinggi apa kira-kira? Dan di sini ada seperti wahana kincir angin gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam pipanya. Dan kita pergi ke sini. Unik banget, yee. Akhirnya taikonya Baby Doll selesai juga. Wow, tempatnya benar-benar keren banget. Dan masih bakal ada tambahan-tambahan, guys. Apalagi di area laut ini. Dan Mocil juga udah sampai. Keren kan, Cil? Inilah kebun binatang Baby Doll dan Mocil. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Baby Doll dan Mocil membuat kebun binatang. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.